pakai My Telkomsel, makin pol-polan bayar tagihan, pol-polan jaga badan, pol-polan jalan-jalan, dan lain-lainnya. Kini makin pol fiturnya, nyatu layanannya, mudah pakainya. My Telkomsel. Ini berdua tuh memang biasa masak sendiri atau butuh asisten? Biasanya kalau di rumah? Berdua, berdua biasanya. Hah? Bersepuluh. Bersepuluh? Iya. Itu bikin, lo bikin kentang doang bersepuluh? Enggak, 10 yang asistennya, 11-nya gue. Kamu bikin ke-11-an. Oh, jadi lo bagian pemerintah ya. Sekarang kita masuk ke perang resep. Baik, dan rules-nya adalah setiap peserta dibebaskan untuk memasak menu masakan yang menjadi resep andalan mereka. Peserta harus pergunakan waktu dan kemampuan kalian sebaik-baik mungkin ya, supaya bisa menghidangkan masakan terbaik. Masaklah resep andalan yang punya cerita berkesan dalam hidup kalian. Dan bahan yang akan kalian masak di perang resep kali ini adalah, sama-sama yuk kita lihat ke layar. Langsung saja kita acak-acak. 3, 2, 1, stop! Kentang! Aduh. Jangan sampai kentang ya. Nah, baru gue bilang. Aduh. Harus selesai ya masaknya ya. Jangan sampai kentang ya. Aduh, kentang banget lagi nih ya kan. Tuh. Udah siap tapi dong, Tia. Belum lah, ini mau pulang. Yuk. Juga perang, udah mau pergi. Oh gitu? Iya. Gak boleh? Gak boleh. Udah tahu dong, mau pengen masak apa? Udah tahu belum? Masak apa ya? Kentangnya diapain? Apa ya kentang ya? Jangan dibikin french fries doang. Jangan dibacain dong niat gue. Oh iya, iya, iya. Jadi, tapi french fries ada yang susah. French fries ada yang susah. Yang curly fries ya, curly fries. French fries stick. Itu susah loh. Oh iya? Iya, dia harus di mashed potato dulu, dikasih tapioka. Terus dicetak, diadon, sampai kalis, potong-potong, goreng. Handal. Boleh nggak itu? Boleh. Terlalu gampang. Bisa diapain aja terserah. Aduh, terlalu gampang. Pokoknya basenya kentang ya. Iya, pokoknya kentang bahan dasarnya. Udah tahu belum kira-kira? Kamesia pengen diapain? Nggak jadi yang tadi terlalu gampang. Terlalu gampang. Harga diri gue. Gue pengen yang lebih susah gitu dari kedua kali. Kalau gitu yang lebih susah itu diapain tuh? Kentangnya diapain tuh Kamesia tuh? Coba lo dulu deh. Kentang sop doang lo pasti ya ini jadi potong-potong doang lo ya. Gampang banget. Coba lo dulu sebut. Nanti gue cari yang lebih susah dari lo, coba. Ayo. Kentang. Yang bisa digoreng-goreng enak tuh ya. Iya, jadi. Tapi selain kentang, selain french fries. Mungkin kayak semacam perkedel-perkedel gitu kali ya. Oh, perkedel. Alat aspirasi ya. Dengan resep andalan ya. Dari turun-temurun itu ya. Kentang ada di mix pakai apa gitu. Oh, jadi masih rahasia di ceritanya ya. Rahasia dong. Masih rahasia. Ada surprise, kejutan gitu. Kalau Kak Mesya? Gue bikin ini deh karena gue orang Batak kan. Ya. Gue tuh harus ada sesuatu yang pedes gitu loh. Okay. Gue akan milih ini deh. Sambal goreng ati pakai kentang. Sambal goreng ati. Jadi kentangnya lebih banyak daripada atinya gitu. Oh loh. Iya. Paham kan? Supaya paham jadi enggak makan ati, paham makan kan? Kentang. Iya kan? Sambal goreng kentang ati. Gimana nyebutnya? Ya, biar enggak banyak makan ati ya. Sambal goreng kentang ati iya. Gitu berarti ya. Aduh, pedes-pedes tuh. Ini enak sih tuh ya, pakai nasi. Pakai nasi iya, banyak pakai nasi. Pakai pete boleh enggak? Boleh. Bisa. Boleh. Bisa ya. Enak pokoknya. Bisa okay, lebih okay. Endul. Nanti makannya pakai nasi juga gitu ya. Oh iya iya iya. Enak gitu ya, double karbo. Tapi ini ada tips and trick-nya enggak nih, Chef? Yang penting dalam pembuatan kentang itu rasanya jangan sampai kentang. Hah? Oh, oke. Rasanya harus keluar. Maksudnya? Oh iya. Jangan iya benar. Siap. Pastiin harus matang kentangnya, jadi jangan masih kries-kries gitu. Dalamnya, oh, okay. Itu harus. Okay. Kalau bikin sop, nanti jangan masih kres kayak wortel. Benar. Kalau kentang yang sambal goreng itu, jangan sampai juga terlalu lembek, benyek banget. Iya benar. Nanti karena kayak sedikit sop. Legitnya tuh. Iya. Ada Dan ukurannya juga harus presisi tuh. Yes. Aduh, presisi. Kalau nggak, nanti ada yang matang, ada yang belum matang. Jadi potongan harus sama. Makanya jadi kalau setengah senti semua tuh. Benar. Pulang yuk. Karena itu jadi salah satu penilaian. Jadi salah satu penilaian. Gak gitu. Banyak nuntut ya. Tapi kalau di perang dapur tuh ada alatnya. Langsung tuk.
gitu. Oh gitu. Presisi gitu. Oh gitu. Canggih semua. Kita ukur-ukur dulu satu-satu pakai penggaris kan? Gak usah, gak usah. Itu terlalu lama. Jadul, jadul. Lama baru jadinya. Oke, oke. Itu tuh biar supaya nanti matangnya sama rata. Tujuannya itu. Oh, dia biasanya kan langsung aja motong ya. Ada segini, ada segini, ini. Itu kan dinilai suami dinikmati. Ini kan dinilai sama chef. Jadi itu masuk ke daftar penilaian itu. Oke. Tias masaknya apa? Kayaknya selain perkedel tadi, aku pengen masak opor ayam. Opor ayam, jadi opor ayam pake, dan ada kentangnya. Ada kentangnya. Jadi saya kentang. Iya. Ya, biar ada ala-ala aja, kita cobain yang beda. Iya, iya benar-benar. Eh cocok loh, kita cocok, nanti makannya. Makan. Lo minta sambal goreng ati gue, gue minta opor lo. Opor ya, oke. Okay. Kalian gak dapet. Boleh, pas. Benar, benar. Jadi harus kawin, chefnya gak dapet. Harus kawin. Gak bisa nyobain, karena kita sibuk makan berdua. Ada habis. Tapi kalau dari Chef Hideki, ada tips and trick gak untuk mereka mengolah kentang? Kentang. Iya, kentang. Chef Hideki tahu opor ayam enggak? Potato, opor ayam tahu. Tapi hari ini kentang kan? Kentang. Ya. Oh, jadi side dish-nya ada opor ayam. Ya. Betul. Jadi ayamnya kecil-kecil segini, kentangnya segini. Betul, karena dia jadi main course-nya. Ayamnya gede, kecil. Ayamnya kecil, kentangnya gede. Harusnya kentang main dish kan hari ini. Iya. Main dish. Ayamnya yang kecil yang warna-warni tau enggak lo? Yang dipilok, iya. Kena air luntur. Oh. Iya. Kentang itu ya? Iya. Ada racun kan? Racun. Apa? Iya, ada hitam-hitam. Kalau yang ada murai tumbuh, harus ambil ya. Oh iya, matanya. Nanti sakit perut kita. Iya, benar-benar. Eh, ini salah satu poin penting juga nih, kan karena bintangnya hari ini kentang. Walaupun ada ayam atau yang lain, tetap kentangnya harus menonjol ya. Oke deh, daripada siap belum nih? Langsung saja menuju ke bench masing-masing ya, dan juga ke Malaysia. Langsung dipakai apron yang ada di bawah. Oke, tapi ngomong-ngomong, ini kan Malaysia sama Tias. Ini berdua tuh memang biasa masak sendiri atau butuh asisten? Biasanya kalau di rumah? Berdua, bersepuluh berdua. Biasanya. Hah? Bersepuluh? Iya. Itu bikin, lo bikin kentang doang bersepuluh? Enggak, 10 yang asistenin, 11-nya gue. Kamu bikin kesebelasan. Oh, jadi bagian memerintah ya. Kalau gitu dipanggil lah. Asistenmu mana coba? Kita pengen kenalan dulu asistenmu itu. Cindy Febriani. Berapa lama, Bo? Udah lama. 20 berapa tahun? 23 kayaknya deh. Dari SMA, dari SMA. Dari SMA. Ya, tahun umur dong. Kalau kakak Mesia butuh asisten dong. Butuh. Coba dipanggil dulu asistennya ke sini. Ini ya beneran personal asisten beneran ya, bukan khusus untuk masak. Ini beneran PA gue. Sehari-hari emang tapi... PA syuting sama dia. Oh, coba kalau gitu dipanggil langsung dia serba bisa ya, langsung. Wow. Ini dia. Indonesia. Enggak 24 jam dong. Enggak 24 jam, selama kerja doang. Selama kerja doang, maksudnya kan tiap hari kan ketemu terus. Kalau 24 jam laki. Eh, aku mau nanya dong, kalau udah bertahun-tahun sama Kak Mesia, biasanya Kak Mesia kalau marah itu... Enggak usah buka-buka aib deh. Pengen tahu. Karena kita... Kalau sampai dia kepancing, gue potong gajinya soalnya. Berarti salah juga pancing, dong gue nanya ya. Dia gak mungkin mau cerita yang jelek-jelek ya. Tapi Cit, Lia ini udah ngikut dari berapa tahun ya? Kita 15 tahun. 17 ya? 17 tahun. Dari anak pertama ya, Li? Dari Syabila ya? Dari anak pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang. Wah, berarti kelihatan ya, kalau udah bertahun-tahun, berarti majikannya ini, bosnya ini baik. Oh, gitu dong! Ini belasan tahun, ini puluhan tahun. Ah, berarti memang pada dasarnya bukan cuma baik saja, tapi juga ternyata juga jago masak. Tapi aku nggak percaya nih kalau Tias beneran jago masak. Beneran emang jago masak, Bo? Gimana, Bo? Gimana, Bo? Kita pembuktian ya. Lu jangan biarkan dia untuk diam-diam saja. Gak usah banyak omong. Oke, karena udah pada siap nih.
Chef Marinka, kira-kira berapa jam waktu yang dibutuhkan mereka untuk masak-memasak? Gampang lah, kentang kan? Kentang dong, gampang. Kita kasih waktu 60 menit. Cukup dong. Cukup lah. Nah, oke. Silakan langsung di countdown Chef Wilgos. Oke, bersiap-siap karena kita akan segera memulai perang resepnya. Dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1, go! Ambil Kak, yang mana? Enggak, ininya dulu deh. Chiller dulu. Ini semua. Satu lagi. Santan ambil 5. Mana santan ini? Bawang merah, bawang putih udah ada. Udah ada semua meja. Ini lengkuas. Lengkuas tadi satu deh. Ini ya, satu ya. Oke. Ini ada deh, lengkuas ada. Gak apa-apa. Ini ketinggalan. Ayam juga ada. Ayam. Peralatan masak. Ini peralatan masak di sini. Lama nih jalannya, ayo cepet. Udah aman? Beras cuy. Oh iya beras tadi. Yasmin, jangan. Ini taruh sini ya, Bece. Ini nanti, ini si air dulu deh. Buat rebus-rebus. Sini aku cuci. Semua enggak? Kebanyakan enggak sih? Eh, gimana nyalainnya? Aduh, putar. Beda main di rumah. Itu segimana jari gue dong? Biasanya sih teji se... Ini yang tunjuk kan? Ya. Dut, jari tunjuk apa jari jempol, Dut? Tunjuk lah. Jari kaki. Coba lihat dulu. Kurang lah. Lu jangan kayak lagi masak di rumah, santai banget tidur. 60 menit nih waktunya. Tenang. Dia kayak di rumah. Bawangnya masih di pada kulitnya. Dia mah kayak di rumah. Selau banget. Li, mendingan direbus dulu baru potong-potong apa mendingan potong-potong dulu baru rebus? Rebus aja dulu baru potong-potong dadu ya. Rebus dulu baru potong-potong. Kan harus presisi katanya. Kasih tahu. Ini kan. Eh, kasih ke bawah. Kebalik. Kita bule apa? Kebalik. Aku berpikir nggak usah direbus, langsung potong aja. Jadi yang direbus ini aja deh. Si, apa? Itu aja. Oke, boleh. Udah mbak, satu kentang aja nggak kelar-kelar nih. Biar garing. Masak kentang, ya Allah, ngupas kentang kok gitu. Emang kenapa? Kalau orang bule ke atas katanya. Katanya cenah. Ada apa? Ya, kelihatan banget ya nggak profesional nih ya. Lihat nih. Nih, ini turun ke bawah udah selesai. Tuh, gue sambil merem juga bisa tuh. Bye-bye tangan tuh nanti. Ih, dia mah kelihatan nggak pernah ke dapur ya. Kasar nih, bisanya pakai cuma perasaan dong. Kasian kentang itu kan juga punya perasaan, punya hati. Tapi kalau profesional itu nggak buang-buang waktu. Tuh, gitu loh. Ingat mata nih yang dibuang, mata nih dibuang. Mata, mata. Oke, bye. Matanya masih banyak banget. Ya, kalau Tias yang ngasih tahu sih caranya ya udahlah diain aja biar dia happy ya kan. Padahal dia jelas-jelas nggak bisa, nggak pernah ke dapur. Ketahuan model-model Tias tuh cewek-cewek yang mau makan tuh tinggal pencet. Dia nggak pernah masak. Lihat aja bentukannya kayak gitu. Lagian zaman sekarang udah canggih. Pesan aja online. Kalau bisa nggak tebel bagi 4. Ya. Udah. Oke, aja. Apa? Ya, sisa waktu 45 menit.